Sekarang kita belajar perkalian angka 2 digit dengan angka 2 digit yang lain. Jadi bentuknya 32 ini dikalikan dengan 21. Nah, kayak gini. Ini gimana ngaliinnya? Ini ngaliinnya hampir sama aja kayak cara sebelumnya, cuman kita di sini sekarang yang mengalikannya ada bagian yang puluhan, kalau sebelumnya cuma satuan aja kan. Sekarang ini 32 dikali dengan 21. Yang pertama-tama kalian perhatikan adalah, lihat aja dulu yang bagian satuannya, yang duanya jangan terlalu diperhatiin dulu, nanti kita ke sana. Yang satu aja dulu, sama kayak perkalian yang sebelumnya. 1 dikali 2 dulu ya, 1 kali 2, ini sama dengan, ini gampang kan, 2. Kemudian kita taruh 2 ini di bagian sini kan, 2. Kemudian 1 dikali 3. 1 dikali 3 ini sama dengan 3. Kita taruh di sini 3-nya ini. Taruh di bawah sini. 32. Nah, ini 32 ini tuh sama aja dengan 1 dikali 32. Ya kan? 1 kali 32 itu berapa? 32 kan? Jadi ini kalau kalian lihat ini, angka ini nih, 32 ini. Jangan biru ya, coba ganti warnanya kuning. 32 yang ini sama kan sama 32 yang ini kan, ya itu tuh tidak lain adalah 1 kali 32 ini, 1 kali 32. Nah sekarang bagian puluhannya, 2 kali 32, sebenarnya bukan 2 sih, ini 2 ini tuh 20, tapi kita bisa bilang 2 kali 32 dengan syarat nanti di bawah ini kita memasukkan nolnya, taruh dulu nolnya bagian sini. Nol kan 2 ini kan 20 sebenarnya kan, jadi harus ada nol dulu. Tapi kita sekarang bisa, karena kita udah taruh sini nol, berarti kita bisa bilang ini 2 kali 32. 2 kali 32 sama 2 nya dulu kali 2 kan, ini kan sama caranya kayak yang sebelumnya. 2 kali 2, 2 kali 2 itu 4. Kita taruh 4 nya itu di sini ya kan. Kemudian 2 kali 3 ini sama dengan 6. Kemudian kita taruh 6-nya di sini. Ini kita punya sekarang berapa? 640 kan? 640 itu adalah 2 dikali 32. Tapi 2-nya ini bukan 2 kan? Sebenarnya 2 ini adalah 20 kan? Jadi itu adalah sebenarnya 20 kali 32. Ini sama dengan 640. Kalau kamu lihat ini 640 ini, sama aja kayak yang di sini kan, 640. Itu adalah 20 kali 32 sama dengan 640. Sekarang kita tambahin untuk mengetahui hasil perkalian 32 kali 21. 2 tambah 0, 2. 3 tambah 4, 7. 6 tambah, nggak ada apa-apa di sini, ya 6. 672. 672. Jadi, kalau ditulis 21 kali 32 itu sama dengan 672. Nah, itu dia. 672, ini hasilnya. Oke, kita coba lagi. Dengan cara yang berbeda ya. Soalnya sama. 32 kali 21. 32 kali 21 kan? Nah, ya. Ini kan, kalau dikaliin, ini kan bisa aja kan? Sama aja kayak 30 tambah 2 dikali 21 gitu kan, kali gitu kan. Kita bisa juga melakukan dulu yang ini gitu. 1 kali 2 ini sama dengan 2 ya kan. Kemudian kita taruh 2 nya di sini. 1 kali 30 sama dengan 30. Kita taruh 30-nya di bagian ini. Kemudian kita tampung. Warnanya beda ya. 30. Terus ditambahin kan. Karena ini bagian untuk kolom untuk satuan, ini kolom untuk puluhan gitu kan. Sekarang
20 kali 2. 20 kali 2. Ini sama dengan berapa? 40 kan? 40. Ini kan kalau 40 itu sama dengan untuk puluhannya 40, satuannya 0 gitu kan. Bisa taruh di sini 40 tambah 0 gitu. Selanjutnya 20 kali 30. 20 kali 30 sama dengan berapa nih? 2 kali 3, 6. Karena ini ada puluhannya, ada nolnya, nolnya ada 2, jadi kita tambahin 0 belakangnya 2. Ini karena 0, 2 ini, karena ada 1, 2, 0 gitu. Sedangkan yang 6 ini, adalah hasil perkalian 2 dikalikan dengan 3 gitu kan. 20 kali 30 adalah 600. Ya, 600 ini bisa ditaruh di bagian yang ratusan kan. Di sini bagian yang ratusan. 600 tambah. Jadi kalau kita tambahin semua ini, 2 tambah 0, 2. 30 tambah 40, 70. Tambah ya. Tambah 600 tambah nggak ada, 600. Ini kalau ditambahin sama dengan 672. Hasil ini tuh sama dengan hasil ini kan, 672 ini. Sama kan, sama ini. 672. Yaitu ada dua cara. Mudah-mudahan nggak buat kalian bingung ya caranya. Kita sekarang tambah lagi ya, satu soal lagi biar lancar. 77 dikali berapa ya? 29 kali. 9 kali 7 aja dulu. 9 kali 7. 9 kali 7 sama dengan 63. 3-nya ini adalah satuan kan? 3. 6-nya taruh di sini. Kemudian selanjutnya 9 kali 7 lagi. 9 kali 7 sama dengan 63 tambah 6. 6-nya itu dari sini ya, tambah 6. Tambah 6 ini, yang ini. Yang ini nih, 6 ini. Sama dengan 3 tambah 6, 9. 6 tambah, nggak ada ini di sini, 69. Kita taruh di sini, 69. Jadi, 9 kali 77 sama dengan 693. Ya, yang ini nih. Sama dengan yang ini. Nah, itu baru yang 9-nya aja. Yang 2, karena ini 2, ini 20, kita masukin dulu kan nolnya di bawah sini. Supaya bisa dikerjakan. Sekarang 2 dikali 7. Sama dengan 14. Yang 4-nya taruh di sini. Yang bagian satunya ditaruh di atas. Tapi karena ini udah 6 ini udah dipakai tadi kan, kita harus bisa bisa hapus ini. Kita bisa hapus ini. Udah selesai dipakai kan. Masukin satunya. Satu ini tuh dari sini ya. Selanjutnya, 2 kali 7 lagi. 2 kali 7 sama dengan 14 juga kan. Ditambah dengan satu ini. Tambah jadi 15. 14 tambah 1, 15. Taruh 15-nya di sini. Sekarang kita tambahin. Jadi itu tuh 20 dikali 77 sama dengan 1540. 1540. Yang ini saya lingkarin lagi. 1540. 1540 ini. Sekarang kita tambahkan. 3 tambah 0, 3. 9 tambah 4, 13. 3-nya taruh sini. 1-nya taruh atas. 1 tambah 6, 7. 7 tambah 5, 12. 2 taruh sini, satunya dinaikin. 1 tambah 1, 2. 2.233. Ini jawabannya untuk 77 kali 29. Terima kasih, sampai ketemu di video selanjutnya.